Hai geng hobis-hobis semua dan selamat datang ke satu lagi segmen Hobby Head di mana saya fikir keras-keras tentang hobi ini. Video spekulasi Perfect Grade Unleashed memang korang suka, tetapi saya tidak membincangkan soalan ini dengan mendalam. Jadi saya rasa saya berhutang kepada korang, jadi saya menghasilkan video ini. Dan juga harap untuk mendapat jawapannya lebih murtabak. Sorry, murtamak. Ya. Yeah. Sekarang, kit Perfect Grade Unleashed sudah keluar dan kita boleh buat teori-teori sikit. Sebelum mula, sedikit pengenalan tentang Perfect Grade. Asal unsur Perfect Grade adalah untuk kemajuan. Bandai menciptakan Perfect Grade untuk memajukan teknologi Gunpla, upkan sikit. Contohnya, Perfect Grade Zeta adalah sebab Master Grade Zeta 2.0 nampak canggih. Dan Perfect Grade Unicorn adalah sebab kita boleh mengintegrasikan sistem LED ke dalam MGEX Unicorn yang berskala 1/100. Jadi, ciptakan sesuatu yang besar dan mengecilkannya. Apa yang mereka pelajari, gunakannya dalam kit-kit yang lain. Perfect Grade adalah flagship yang memajukan Gunpla. Tetapi, baru-baru ini, Bandai juga mendapat kemajuan daripada kit-kit lain. Contohnya, beberapa Master Grade dan terutamanya kit Verka. Kerana ini membuatkan saya menanya diri, adakah Perfect Grade masih diperlukan untuk kemajuan Gunpla? Mari kita mula perbincangan. Dari sini, saya akan memberikan dua senario. Tamatkan Perfect Grade atau teruskan Perfect Grade dengan keluaran Perfect Grade Unleashed dari semasa ke semasa. Dalam kata-kata lain, jalan reboot atau spin-off. Jadi, katakanlah Bandai guna jalan spin-off. Apakah yang mungkin berlaku? Perfect Grade masih lagi akan dihasilkan dan Gunpla baru akan diilhamkan olehnya. Dan kadangkala kita dapat keluaran Perfect Grade baru. Tetapi semua Perfect Grade akan maju menjadi seperti Perfect Grade Unleashed dan Perfect Grade akan ada tahap terhadap design mereka. Dalam senario ini, saya juga rasa harga Perfect Grade akan selalu bawah tahap Perfect Grade Unleashed. Saya tidak kira Perfect Grade P Bandai atau edisi LED. Saya cakap tentang Perfect Grade edisi biasa. Harga itu tidak akan tinggi lebih Perfect Grade Unleashed. Dan juga Perfect Grade dikeluarkan dengan sekali skala sahaja. Maksudnya, untuk keluaran Perfect Grade Unleashed seterusnya, kita harus tunggu lama sehingga berjanggut panjang. Mungkin dalam anniversary special mereka akan keluarkan Perfect Grade Unleashed baru. Jadi, kesimpulannya, saya rasa Perfect Grade akan ada tahap terhadap desainnya. Kalau ia menjadi canggih seperti Perfect Grade Unleashed, Perfect Grade Unleashed seterusnya akan menjadi lebih canggih. Jadi saya rasa jalan ini akan menghadkan kemajuan Perfect Grade. Dengan ini, Perfect Grade sedihnya akan rasa seperti Gunpla skala 1/60 dan bukan flagship yang membawa kemajuan. Tetapi kalau Bandai membuatkan Perfect Grade Unleashed ini satu one-off sahaja, Perfect Grade akan teruskan sebagai flagship kemajuan Gunpla. Tetapi Perfect Grade Unleashed pula akan menjadi satu piala pencapaian sahaja. Delima betul lah. Okey, mari kita bincangkan kebaikan dengan keburukan jalan spin-off ini. Kebaikan, otai-otai Perfect Grade akan gembira. Harga tidak akan melepasi harga Perfect Grade Unleashed untuk keluaran biasa. Dan Perfect Grade keluaran baru, pasti Gundam baru, bukan remake. Keburukan pula, Perfect Grade baru akan melepasi Perfect Grade Unleashed dalam tangkat teknologi. Kita harus tunggu lama untuk Perfect Grade Unleashed, New Gundam dan Unicorn. Selain daripada itu, kita harus tunggu lama untuk keluaran Perfect Grade Unleashed baru.
dan ia mungkin mengelirukan kerana bandai harus belahkan fokus terhadap dua projek besar. Sekarang, kalau anda masih tonton video ini, tolong pause dulu dan tekan subscribe kerana saya pasti anda akan suka konten-konten di channel ini. Mari kita tukar arah sikit. Katalah Perfect Grade Unleashed ini adalah reboot. Perfect Grade tidak lagi dihasilkan dan Perfect Grade Unleashed menjadi Perfect Grade Norma baru. Norma baru. Apa akan jadi dengan Perfect Grade? Ia masih akan dicetakkan. Kita masih akan lihat Perfect Grade atau Otai di kedai-kedai hobi kita. Apa yang saya perhatikan dalam hobi Gunpla ini, kita tidak semestinya mencari Gunpla-Gunpla terkini. Ada banyak orang masih ingin versi lama. Dan kita, sebagai seorang hobbyist, kita suka banyak pilihan. Contohnya, Master Grade Freedom 2.0 sudah lama keluar. Tetapi saya masih perhatikan banyak hobbyist membeli Freedom Master Grade 1.0. Jadi kesimpulannya, walaupun versi lama, tidak semestinya usang kuno. Dan walaupun kita dengar banyak orang memanggilnya satu kit killer, tidak bermaksud tiada orang membeli versi lama. Satu lagi, saya boleh bayangkan Bandai menyimpan nama Perfect Grade untuk keluaran franchise yang lain, macam Star Wars, Mazinga Z dan yang lain dari Gundam. Satu contoh adalah Perfect Grade Millennium Falcon. Saya tidak boleh bayangkan versi Perfect Grade Unleashed atau apa-apa lagi dari Star Wars diberi nama gelaran Perfect Grade Unleashed. Apakah pandangan anda? Sila komen di bawah. Saya rasa itulah sebab utama menyimpan nama Perfect Grade. Kerana Perfect Grade Unleashed itu rasanya macam pengganti dan hobis-hobis yang tidak biasa dengan Gunpla dan sistem namaan Bandai mungkin keliru. Selain itu, kita boleh memastikan harga Perfect Grade Unleashed akan meningkat dengan setiap keluaran. Dan juga kemajuannya akan bergantung kepada bila mereka keluarkannya. Kalau ia sama dengan Perfect Grade dahulu, kita boleh jangkakan jangka masa yang panjang untuk setiap keluaran. Jadi mari kita bincangkan tentang kebaikan dan keburukan jalan ini. Kebaikan, Perfect Grade telah meninggalkan warisan dan meneruskan hanya dengan Perfect Grade Unleashed akan menjaga warisan itu. Juga, setiap Perfect Grade Unleashed baru akan menjadi standard baru untuk Gunpla dan apa yang kita menikmati masih gempak. Keburukan pula, mungkin tidak akan mendapat desain baru, mungkin banyak redesign dahulu. Dan juga harga akan meningkat dengan setiap keluaran. Sekarang, memikir tentang perkataan unleashed. Saya menanya diri, apakah unleashed sangat tentang RX-78-2 ini? Bukan gimmicknya, kerana Atok Otai pun ada open hatch. Piston, inner frame, LED, skala juga sama. Apa yang baru itu? Stiker, magnet, detail, part count lebih tinggi, lebih kompleks dan nampaknya modern. Jadi apakah aspek unleashed-nya ini? Saya rasa ia adalah pengalaman Bandai. Apa yang mereka mendapati dalam kemahiran Plamo ini? Mereka unleashkannya terhadap kita, memberi kita pengalaman baru dengan membina Gunpla. Jadi aspek game changernya, ia lebih daripada nama gelaran. Ia adalah permulaan baru dan benchmark untuk keluaran yang akan datang. Saya tahu mereka menunjukkan ini, tetapi pada masa lampau, Perfect Grade juga sama. Benchmark untuk Gunpla, keluaran keagungan Bandai, ia semua yang kita ingin daripada Perfect Grade dan juga ada sesuatu keistimewaan. Saya sudah lama seorang hobbyist
Dan pada tahun 2018, saya ada peluang untuk beli perfect grade pertama saya. Saya mahu beli atau otai perfect grade. Saya berada di kedai Gunpla dan apa yang saya perlu adalah untuk membawanya kepada kaunter dan bayar. Tetapi, ada beberapa sebab yang menghalang saya dari membelinya. Mungkin cita rasa saya sudah ubah, mungkin bentuknya kurang suka, atau saya rasa Master Grade lain memberi lebih banyak darinya. Saya tidak pasti. Saya tahu saya boleh mendapat apa yang saya mahu dari Unicorn Perfect Grade. Tetapi itu juga dengan LED saya tidak boleh memberi alasan yang kuat untuk harganya yang tinggi. Walau bagaimanapun, itu bukan halnya dengan Perfect Grade ini. Ia package lengkap dan saya akan mendapatnya jika mampu. Kesimpulannya, saya tidak benci Perfect Grade, tetapi saya ingin Bandai untuk mengambil jalan reboot, tamatkan era Perfect Grade dan teruskan dengan Perfect Grade Unleashed, permulaan baru. Adakah anda setuju? Izinkanlah saya menanya anda sesuatu. Adakah anda ingin Perfect Grade New Gundam atau Perfect Grade Unleashed New Gundam? Mestilah Perfect Grade Unleashed kan? Juga, saya pasti bila Bandai mencapai Perfect Grade Unleashed Unicorn, ia boleh bertukar sendiri. Dan saya mahu masa depan itu. Jadi, untuk menjawab soalan ini, adakah Bandai akan tamatkan era Perfect Grade? Jawapan muktamad bergantung kepada adakah Bandai akan keluarkan Perfect Grade atau Perfect Grade Unleashed seterusnya. Sorry, saya tidak ada jawapan muktamad untuk soalan ini. Hanya Bandai ada. Tetapi kita boleh tunggu, kita boleh sabar untuk lihat apa yang Bandai buat. Kerana Bandai selalu keluarkan banyak Gunpla baru yang membuatkan kita sibuk. Sudahkah anda menonton video Gunpla Expo saya? Tontonilah dan anda akan faham apa maksud saya. Dan apa yang Bandai akan keluarkan sudah pasti gempak kau-kau. Tetapi Bandai kata ini pula. Sekarang saya rasa macam ia satu one-off sajalah. Saya harap itu bukan kesnya. Jadi, apakah pandangan anda? Sila komen di bawah kalau anda suka lebih banyak konten Gunpla dalam bahasa Melayu. Sila subscribe ke Toyama 23 Hobby Channel ini supaya kita dapat berjumpa lagi. Nama saya Toyama 23 dan kawan-kawan, geng hobi-hobi semua, keep things awesome, keep the hobbies going and keep the hobbies alive. Terima kasih menonton video ini. Toyama 23 signing out.